Setelah dilakukan interview dan didampingi pihak keluarga dan aparat, terungkap sebab NH meminta sumbangan kepada warga lantaran depresi terlilit hutang puluhan juta rupiah dari sejumlah aplikasi pinjol. Kegiatan meminta sumbangan tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dan dipergunakan untuk membayar hutangnya dari 11 aplikasi pinjol yang mencapai 39 juta. Lantaran tidak memiliki pekerjaan, NH nekat mendatangi rumah warga untuk meminta sumbangan. Atas hal tersebut, NH juga sudah membuat video pernyataan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung. Kesempatan ini saya meminta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten Binsewu, karena saya telah dianggap meresahkan warga Kabupaten Binsewu. Maksud dan tujuan saya itu meminta bantuan dana dikarenakan saya memiliki pinjaman online. Sekali lagi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Dan Kabupaten Binsewu, khususnya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Lebih lanjut, AKBP Rio mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan takut apabila ada kejadian serupa dan meminta untuk segera melapor.